Halo, kali ini saya akan mereview mesin las Multi Pro Xpeed Solid Series 125 ampere. Di video kali ini saya akan coba dengan kawat 2,6 mili ya. Oke, Mas, kita coba, Mas. Ini 450 watt ya. Multi Pro dibanding seri sebelumnya 120 ampere. Ini sudah berteknologi IGBT ya. IGBT ini terbaru. Saya bisa dibeli ya di toko online. Ini ada topeng ya. Topeng sama trap sama kacanya, kaca hitam ya. Ada itu ya. Oke. Stang elektrodanya. Satunya stang massa ya, guys. Wow. Beda. Beda dari seri sebelumnya ya, 120 ampere. Ya ini 125 ampere. Solid series. Multi Pro Expert ya. Ini di kelasnya di atasnya ya. Untuk materialnya cukup lumayan tebal. Lumayan. Solid series. On off-nya ada di belakang ya. On off-nya. Oh, senangnya lebih. Wih, bagusan ini ya. Lebih gelap. Oke. Ini sudah berteknologi IGBT. Solid ini untuk powernya, satunya untuk OC ya. Overcurrent. DC inverter coba, Mas. Inverter ini statusnya ya, dimensinya. Berat bersih 2,38 kg. Berat kotornya 3,43 kg. Dimensinya 230 x 112 x 146,5. Importnya dari Multimayaka Jakarta Indonesia ya. Ini better DC. Harganya 50/60. Menggunakan listrik AC 1 pas ya. Bisa digunakan untuk genset. Oke, bisa digunakan untuk genset. Dicais sudah standar ISO juga ya. Sudah standar ISO 9001 2008 ya. Oke, ini sudah saya siapkan untuk stang masanya dan besi. Ini stangnya cukup lumayan ya. Lumayan, jangan lentur ya kabelnya ya. Oke, mungkin kawat berapa itu, Mas? 26 RD ya? RD 2,6. Oke, nyalanya hijau ya. Nyalanya hijau. Coba dulu, guys. Coba dicari apinya dulu, Mas. Cukup nyaman ya. Cukup stabil juga. Apinya stabil. Jangan lupa ya, saat menggunakan las harus saat menglas harus menggunakan kacamata las dan masker topeng untuk safety ya, alat safety. Sama satu lagi buat apron ya. Ini jangan ditiru ya, ini cuma menglas armatir. Armatir. Coba untuk kematangannya. Lumayan ya ini ya. Hasilnya. Kita coba sekali lagi. Selalu gunakan sepatu safety ya, biar nggak kena percikan apinya. Ini di watt besar ya, saya tidak menggunakan watt 450 watt. Jadi terasa nyaman sekali untuk ngelas ya. Oke, hasilnya yang kedua ya.
cukup matang juga ya, apinya cukup besar, stabil dan stabil. Ini seri keluaran terbaru ya dari Multi Pro. Ada overprotect juga nanti kalau OC-nya nyala. Dia enggak mudah terbakar lah. Oke. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan di video ini. Untuk setangnya juga nyaman ya. Ini saja. Untuk video selanjutnya bisa request ya, komen di bawah. Siapa tahu saya bisa sharing di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.